أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. Nahnu a'lamu bima yasifun Sadaqallahul azim Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia uh, Saya mau tanya dulu sama rekan-rekan mahasiswa di sini Semuanya sehat gak nih? Alhamdulillah. Kita tes suaranya boleh? boleh. Bro, bro. bro, bro. Bro, bro. Besti, besti. Boleh. Besti, besti. Boleh. Oi, oi. Baik, alhamdulillah. Ternyata semuanya masih hadir di sini. <laughs> Tapi di sini Masya Allah ya. Di Udah Sirmu Kalden ini. Dari sekian banyak jurusan. Dan yang hadir hari ini adalah dari... Uh, jurusan KPI ya Komisi Pen eh Komisi Udah kayak KPI sama ya Komisi Penyiaran. Apa KPI singkatan dari oh, yeah. Komunikasi Penyiaran Islam. Dan asal pemirsa tahu juga bahwa rekan-rekan mahasiswa ini juga terlibat nih eh, ikut juga membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini sambil belajar ya. Ada yang di samping kameramennya, ada juga yang belajar jadi FD juga, selain juga dibina dengan kawan-kawan dari iNews. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini di segmen ini juga kita akan menyimak juga tausiah dari guru kita yang sudah hadir bersama kita. Langsung saja uh, kita simak uh, kajian dari Ustadz Muhammad Suhaib. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi an min syururi wa min amalina mayahdillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumiddin. Para pemirsa yang saya muliakan, ayat yang tadi dibacakan oleh saudara kita merupakan salah satu ayat dari surah Al-Mu'minun yang merupakan bagian dari surah Makkiyah. Atau surah yang turun di Mekah, atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah, atau ketika Nabi masih pada awal-awal berdakwah di Mekah tentang Islam, ayat ini turun di sana. Sesungguhnya, ayat ini memberikan satu petunjuk kepada kita di dalam kehidupan kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita berinteraksi terhadap sesama manusia baik terhadap sesama kita orang Islam maupun terhadap sesama kita orang yang berbeda agama dengan kita ini adalah suatu ayat yang menekankan kepada kita bagaimana supaya kita selalu berbuat baik kepada orang Bagaimana supaya kita tidak benci sama orang atau orang yang membenci kita, atau bagaimana supaya kita selalu bergembira dan riang bersama orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah orang itu ada yang membenci kita, atau bagaimana itu terserah, tetapi bagaimana kita selalu senang dan bahagia bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ini? Ayat ini mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu berbuat baik kepada kaum musyrik yang ingin berbuat jahat kepadanya. Oleh karena itu dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu mengembangkan dakwahnya yang awalnya hanya dari satu orang hingga menjadi ratusan orang bahkan di kemudian hari menjadi satu peradaban yang kuat karena akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW Wasallam terhadap semua orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu di dalam agama hal yang paling utama diperhatikan adalah akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama buistu liutamima makarimal akhlak sesungguhnya saya diutus ini hanya untuk hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dulu dulu ketika Nabi lahir di muka bumi ini atau datang sebagai Nabi tidak ada satupun orang yang beriman kepadanya. Akan tetapi dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa abad kemudian Islam menguasai Hampir seluruh dari pelosok dunia ini, mulai dari Timur Tengah yang dulunya dijajah oleh Roman imperium, sampai ke Eropa, sampai ke Eropa Selatan sana, sampai ke Eropa Timur, semua memeluk Islam. Akibat daripada ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, terutama di dalam masalah akhlak, ada tiga hal yang perlu kita pahami. Di dalam beragama, karena kebanyakan orang sekarang ini beragama, tetapi tidak beragama seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beragama ini yang penting kita contoh. Jadi, beragama kita adalah bagaimana cara kita beragama, seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beragama, bagaimana kita memahami agama itu, seperti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memahami agama itu. Jangan sampai kita beragama berbeda dengan cara kita memahami agama itu dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah misalkan dalam masalah akhlak, banyak di antara kita yang mungkin lebih menekankan pada masalah hal-hal yang ibadah, ya, lebih pada ibadah. Akan tetapi dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja masalah ibadah, akan tetapi yang paling penting juga adalah masalah akhlak. Bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bergaul dengan istrinya dan keluarganya? Bagaimana Rasulullah bergaul dengan anak-anaknya? Bagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitarnya? Bagaimana Rasulullah bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Semua itu kita patut untuk mengikuti cara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, sehingga kita menjadi muslim yang benar-benar yang kita istilahkan dengan muslim yang kafah. Ada tiga hal seperti yang tadi saya katakan yang penting sekali untuk kita ketahui bahwa di dalam agama itu ada uh, syariat ya. Ada Islam, ada ihsan ya. Kita sudah Islam karena kita sudah Uh, mengucapkan kalimat syahadat kita sudah uh, menunaikan beberapa kewajiban yang ditentukan di dalam agama kemudian kita juga sudah bersyariat karena kita juga sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban lain tetapi berislam dan bersyariat itu tidak sempurna kalau kita tidak berihsan. ya dulu ada ada satu hadis yang pernah ya, yang cukup terkenal bahwa suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang tidak dikenal ya berpakaian putih dan putih itu menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang Islam dan uh, tentang Islam dan tentang iman dan ihsan ya Nah, kebanyakan di antara kita itu melupakan tentang ihsan. Ihsan yang ada di sini adalah akhlak, ya. Akhlak kita, ya. Bagaimana kita memperbaiki perilaku kita. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak misalkan di antara kita yang kadang mungkin hanya masalah-masalah sepele saja dengan teman, kita sudah membenci teman itu. Ya mungkin hanya karena ucapan-ucapan yang sangat-sangat sederhana sebenarnya hanya bercanda tapi kita sudah membenci ya atau juga mungkin kalau kita misalkan sesama mahasiswa mungkin dia pinjam uang kemudian tidak bayar sudah kita membencinya kan atau berbagai hal-hal yang sepele lainnya yang dilakukan oleh teman kita lalu kita membenci nah sebenarnya bagi seorang muslim harus betul-betul Uh, menghindari hal-hal seperti ini. Jangan sampai ada rasa benci yang ada di dalam diri kita. Nah, ini terkembali kepada hati kita, ya. Kalau hati kita selalu bersih, ya, selalu bersih, maka rasa benci tidak akan ada sama orang. Oleh karena itu di dalam satu hadis disebutkan bahwa ada segumpal daging yang ada di dalam jiwa seseorang jika itu rusak, maka rusaklah semuanya; dan jika itu baik, maka baiklah semuanya. Karena itu, di dalam berinteraksi dengan sesama orang harus dimulai dari hati. Hati kita harus bersih, hari kita satu ikhlas, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita mampu berinteraksi dengan orang secara baik. Mungkin itu yang bisa kita pahami dari hadis ini, dari ayat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita sudah mendengarkan tadi dari Ustadz Muhammad Soeib ini. Silahkan ada yang mau bertanya nggak? Ya boleh Langsung nama dan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Perkenalkan nama saya Zia asal Makassar Prodi Komunikasi penyiaran Islam. Saya mau bertanya Ustadz, saat kita mencoba memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita, namun saat namanya disebutkan masih ada rasa tidak suka di dalam hati ini, apakah saya berdosa Ustadz? Sekian dari pertanyaan saya. Sukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziar, Zia dari Makassar. Iya Ustadz. Eh dede sama Ki. Ini juga dari Makassar. Masya Allah. Masya Allah. Sama Ki di. Pakai bahasa Makassar saja dah. Kurang bisa. Eh, jangan. Silahkan sampai channel Ustadz. E... Bisa. <laughs> Saya juga tidak bisa bahasa Makassar. Oh tidak bisa ya. Tapi bisa bahasa iya, iya, iya. Bugis. Bisa bahasa Bugis. <laughs> 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 bahasa Bugis. Iya, iya, <laughs> iya. iya, iya. Silahkan, silahkan. Uh, sikap memaafkan itu adalah sesuatu yang paling mulia ya di dalam Al-Quran disebutkan wa ta'fu ta akrabu litakwa. bahwa dengan memaafkan seseorang itu adalah merupakan bagian dari ketakwaan. Artinya jika jika teman-teman anda atau salah satu dari teman anda yang berbuat dos berbuat salah kepada anda kemudian anda memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat mulia dan saya yakin bahwa memaafkan ini adalah sebuah pekerjaan yang paling berat ya orang susah sekali memaafkan ya. Susah sekali memaafkan. Oleh karenanya orang yang bersedia memaafkan atas kesalahan orang itu akan mendapat pahala yang sangat-sangat tinggi. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, Wa antapu akramulit taqwa. Dengan memaafkan maka itu akan membawa Anda lebih dekat menjadi orang yang bertakwa. Kalaupun misalkan di antara teman Anda atau keluarga Anda atau tetangga Anda yang berbuat salah kepada anda dan anda sudah memaafkan tetapi belum bisa menyukainya atau belum bisa menerimanya dengan baik saya pikir itu adalah sebuah apa namanya ya tantangan dalam diri kita ya. baga bagaimana kita membuat hati kita itu bersih dari hal-hal yang benci karena Allah itu atau agama itu selalu mengajarkan kepada kita agar selalu mencintai orang dan jangan membenci orang karena itu harus kita tanamkan pada diri kita bagaimana kita selalu mencintai orang. Mungkin memang suatu pekerjaan yang berat tetapi uh, apa namanya? soon or later, apa namanya? lambat atau cepat ya. itu akan lahir rasa senang dan rasa suka kepada orang itu. Lalu apakah berdosa? Enggak kan? ya, ya. berdosa. Berdosa enggak, Ustaz? Apa ya. uh -huh. Apakah berdosa yang demikian itu kan? Nah, kalau kita misalkan dosa itu kan sebenarnya dikaitkan dengan tindakan, ya, ditaikan dengan tindakan, ya. Kalau Anda misalkan tetap mencaci maki atau tetap menggunjing dia atau tetap ini itu berdosa, kan? Karena Anda menggiba kepada dia, kan? Anda masih cerita ke sana kemari, tetap itu dianggap sebagai dosa. Tetapi kalau Anda di dalam hati saja, ya, berarti itu kita serahkan kepada Tuhan karena Anda tidak melakukan sesuatu terhadap orang itu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz ilmunya dan syukur, syukur. juga terima kasih banyak teman-teman uh, uh, semuanya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Setelah ini kita akan ngaji bareng sama Kiai Munawir. Munawir, nggak? Munawir, nggak? Ngacir. Ngacir, hanya di sini di cahaya hati Indonesia.